unboxing speaker mini yang udah komplit menunya. Udah bisa input pakai mic, kartu memori, radio, TWS, wireless trio. Kayak gimana sih hasilnya? Langsung aja lah di unboxing. Ini ya nggak tahu deh bagus enggaknya. Karena harganya di bawah 100.000, hanya puluhan ribu. Nah, ini dia. Apa lagi nih? Oh, dapat kitabnya, buku panduan, dan dapat kabel data USB to micro. Micro to USB, micro USB. Udah masukin aja itu. Ini barang. Oh iya, benar ya. Bisa via USB, bisa mic. Kalau dihidupin, di sini untuk on off-nya. Ada dual speaker seperti ini. Wow, keren juga ya. Oh, ini ada gambar lampu. Oh, buat rubah-rubah lampu ini. Ini buat rubah-rubah lampu. Oh, seperti itu ya. Mode untuk radio itu. Keren juga ya. Dua speaker. Tes suaranya deh. Mantap juga suaranya. Coba lampu. Tadi udah dicoba via Bluetooth, sekarang via micro SD tap. Wis. Keren juga sih speaker mini ini. Menunya udah komplit. Udah bisa via USB. Ada AUX-nya juga untuk mic. Di sini port charging-nya untuk on off-nya. Dan bisa via micro SD juga, bisa via Bluetooth. Suaranya juga ngebas banget ini. Hah, harga hanya puluhan ribu. Sebagus ini, jual rugi kali ya. Yang mau kayak gini, cek di keranjang. Untuk linknya udah Jo sematkan itu. Keren.